Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membahas sedikit soal dari buku Sukirman, latihan 1-1 tentang materi induksi matematika, tetapi yang berkaitan dengan lebih dari, jadi bukan sigma. Kita akan mengerjakan soal nomor 13A yang bunyinya, buktikan bahwa n kuadrat lebih dari n ditambah 1 untuk setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 2 n anggota bilangan bulat. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan induksi matematika. Langkah pertama yaitu buktikan untuk P2 benar. Kenapa P2? Karena n-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, untuk P2 maka 2 kuadrat lebih dari 2 ditambah 1. Nah, di sini 4 lebih dari 3, maka 6. Lalu yang angka kedua, asumsikan PK benar, yaitu K kuadrat lebih dari K ditambah 1. Sekarang akan dibuktikan K P K plus 1 benar, yaitu K ditambah 1 kuadrat lebih dari K ditambah 1 tambah 1. Nah, sekarang kita mulai dari ruas kiri, yaitu K ditambah 1 kuadrat itu akan sama dengan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, lalu kita manfaatkan asumsi tadi. Diasumsikan K kuadrat itu lebih dari K ditambah 1. Maka dari sini, K kuadrat di sini itu lebih dari K ditambah 1. Nah, masih ditambah dengan 2K ditambah 1. Lalu kita operasikan, nah, maka menggunakan tanda sama dengan. Karena ini dibaca, ruas ini akan sama dengan apa? K ditambah 2K, 3K, 1 ditambah 1, sama dengan 2. Nah, lalu kita sudah memperoleh 3K ditambah 2. Padahal yang akan kita buktikan adalah lebih dari K plus 1 ditambah 1. Maka kita tahu 3K itu lebih dari K. 3K kan lebih dari K. Nah, lalu masih ditambah 2. Nah, K ditambah 2 itu bisa diubah menjadi K tambah 1 tambah 1. Nah, dari sini sudah terbukti. Kenapa? Karena kita baca K ditambah 1 kuadrat di sini lebih dari K tambah 1 ditambah 1. Oke. Ini untuk soal yang nomor 13A.